berapa ya? Apakah besar juga isinya? Ya, ternyata besar ya. Oh, besar ini teman. Kata Zain ini isinya paling besar. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini mau buat pesawat tali potong sama tali kejut sama tali kertas. Ya, halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini Bunda dan Zain akan membuat apa Zain? Pesawat tali potong sama pesawat tali kertas. Betul. Jadi Bunda mau membuat celengan berbentuk pesawat. Bahannya yaitu dari botol bekas dan kertas. Lihat terus videonya ya teman-teman. Kita mulai menyebutkan peralatannya dulu. Ini yang pertama adalah botol bekas. Wow. Ini apa sayang? Kertas. Kertas. Hari ini Bunda pilih warna hijau dan warna merah karena botolnya kita pakai warna hijau, jadi kertasnya juga warna hijau. Namanya apa ini Zain? Namanya ini apa? Gak tahu. Cutter, double tip. Ini ada lem, lem kertas. Ini ada gunting. Bahan-bahannya sudah semua belum? Sudah. Sudah, kalau sudah yuk kita mulai. Ayo, bilang yuk. Teman-teman, ayo kita buat. Ya, teman-teman, ayo kita buat. Ayo. Untuk membuat celengan, tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu melubangi botol ini agar kita bisa memasukkan uang ke dalam botol, celengan botol. Ini botolnya udah dilubangin sama Bunda. Teman-teman, ini Zain lagi makan es batu rasa mangga. Ini mangga asli loh, belinya di mana sih? Di tetangga Pak Eko. Nah, Pak Eko. Ya, ini cuma 1.000 harganya. Kita mulai ya, kita buat celengan pesawatnya. Tahap pertama yaitu Bunda mau menggunting kertas ini seukuran 3/4 botol. Udah Bunda gunting dari buah. Kemudian Bunda akan melapisi botol ini dengan double tip supaya botolnya bisa melekat ke kertas yang akan kita gunakan. Enak? Enak. Ini sudah Bunda lapisin dengan double tip teman-teman. Nanti mau Bunda tempel pakai kertas. Ini teman-teman, Jain mau Bunda minta untuk melepas double tip tangan gitu. Dilepas ya. Kita pegang. Dilepas double tipnya nih. Aku tidak bisa. Nah, di kelentek ini. Ya, satunya yang ini. Bukan itu sayang. Bentar. Ini loh ini. Nah. Iya. Iya teman-teman. Selanjutnya akan Bunda lingkarin kertas ini ke botol. Teman-teman, Bunda udah nempel antara kanan dan kiri dikasih lem ya. Oh. Please.
kok Zain teman-teman? Zain kenapa kok keselak? Soalnya nggak mau, soalnya mau jajan. Tadi udah baca bismillah belum? Pelan-pelan maamnya biar nggak keselak. Ya. Kok banyak banget, Mam? Banyak banget. Bunda dan Zain sudah membuat kerangka pesawat terbang. Ini botolnya sudah Bunda lapisin dengan kertas Aristo. Botolnya sudah Bunda lapisi dengan kertas Asturo berwarna merah dan warna hijau. Nah, kemudian untuk yang bagian belakang botol, Bunda membuat bentuk kerucut supaya lebih menyerupai pesawat terbang. Nah, jadi membuat kerucut bagian belakang pesawat itu adalah tinggal dibuat kertas Asturo, dibuat kerucut seperti ini, kemudian kita tempelkan belakang botol. Nah, disesuaikan dengan ukuran botol ya. Kemudian nanti sebelum ditempelkan kita gunting dulu melingkar. Begitu, terus untuk selanjutnya Bunda mau memasang sayap dari pesawat terbang ini. Ini udah Bunda kasih ornamen hiasan biar tampak cantik pesawatnya Zain. Ya. Terus ini dikasih apa ini Zain? Lubang apa namanya? Lubang untuk uang. Iya. Jadi botolnya udah Bunda lubangi supaya dia bisa dibuat celengan uang. Ya, selanjutnya kita tempel sayapnya dulu ya teman-teman. Yuk kita tempel. Teman-teman, ini udah Bunda buat sayap pesawat. Supaya sayapnya lebih kuat, Bunda menggunakan kardus bekas dan dilapisi dengan kertas Asturo. Bentuknya seperti ini saja ya. Ini bagian belakangnya. Nah, selanjutnya Bunda mengajak Zain untuk menempel ke botolnya. Kita tempel ini ya Zain. Iya. Bunda menggunakan lem vlog supaya lebih rekat dalam menempel. Ya. Teman-teman. Ya, ditempel yuk. Mungkin karena bukan Zain ya yang nempel, jadi ya. Ya. Kita tunggu biar kering dulu. Dulu. Teman-teman, tadi Bunda dan Zain sudah mengelem sayap pesawat. Sambil menunggu lem di sayap pesawatnya kering, Bunda sama Zain mau membuat hiasan atau ornamen bagian depan pesawat. Yuk kita mulai ya, Zain gambar. Nih. Kita buat baling-baling pesawat. Dicetak supaya lurus. Ngelingkarinnya ya. Nah, teman-teman, ini dia baling-baling pesawat Zain sama Bunda udah jadi. Iya, teman-teman. Ini dia udah mulai kering sayap pesawat. Kemudian ini yang belakang ini kita kasih ekor pesawat ya. Ya, teman-teman. Selanjutnya Zain akan menempelkan bagian depan pesawat baling-balingnya. Ya, dimasukkan sini coba. Pelan-pelan.
Ya enggak apa-apa, kan sampai masuk ininya. Baling-balingnya. Baling-baling atas sawat. Ya, enggak apa-apa. Dah. Nah, sekarang ditutup dulu ini. Tutup. Ditutup, Jen, bisa nutup botol? Maaf, bisa. Enggak bisa. Ini dia teman-teman. Teman-teman ini pesawatnya untuk main. Teman-teman, ini pesawatnya udah jadi. Mau dikasih uang. Zain mau dikasih uang sama Bunda dan Ayah. Mau ngasih Zain apa? Mau ngasih buku. Ya, Zain mau Bunda kasih uang untuk dicelengin. Ini ada 4 amplop teman-teman dari Ayah sama Bunda. Kira-kira 4 amplop ini isinya berapa aja ya? Berapa ya, Zen? 10, 6, 7, 8. Apakah betul kata Zen teman-teman? Yuk kita lihat. Kita buka dari amplop yang pertama. Ini di lem ya. Yuk Zain buka. Sobek. Tapi pelan-pelan biar gak kena uangnya. Nah. Sobek. Yuk dikeluarkan isinya. Coba Zain. Isinya dikeluarkan. 1, 2. Warna biru. Satu mana biru teman-teman. Buka ya. Iya, pelan-pelan ya. Disobek. Iya, disobek. Gini ya. Disobek. Yuk. Pelan-pelan. Lagi nyobeknya. Nyobeknya. Ini sayang. Kira-kira isinya berapa ya? Amplopnya kecil, apakah isinya kecil juga teman-teman? Iya. Ya teman-teman ini. Warna apa itu uangnya? Gak tahu, warna pink. Warna pink teman-teman, uangnya tuh warna pink. Kira-kira uang warna pink itu berapa ya jumlahnya? Jumlahnya enggak tahu. Yeay, ini dia warna pink. Jumlahnya 1. Nilainya berapa? 100.000. Yang nomor 3. Ini dia amplop nomor 3 teman-teman. Datang temannya amplop 3. Ini nomor 3 ya, amplop nomor 3. Coba disobek. Pelan-pelan nyampeknya dari pinggir aja biar enggak kena uangnya. Isinya berapa ya? Apakah besar juga isinya? Isinya besar enggak? Ya. Ya, ternyata besar ya. Oh, besar teman-teman. Kata Zain ini isinya paling besar. Besar ini. Ini amplop yang terakhir ya, teman-teman. Ya, teman-teman, ini sobek. Pelan-pelan. Sini Bunda bantu sayang. Ya aja. Kita lihat isinya berapa. Warna apa itu uangnya? Ungu. Iya, ini isinya ya. Dilihatkan dulu, dilihatkan dulu. Dilihatkan dulu ke kamera, ke Ayah itu loh. Warna ungu teman-teman, yang terakhir isinya. Itu cara pintas. Iya Zain, cara pintas. Mau Zain nyelenginnya cara pintas ini teman-teman. Beda.
berbeda dari biasanya. Okay. Nah, ini dia masuk ke ini besok celengannya Bunda simpen biar apa? Biar aman. Kita biasakan menabung dengan cara sederhana menggunakan celengan yang sangat murah meriah. Bisa pakai botol, kaleng bekas, ataupun mungkin kerdus bekas. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.